Lesti Kejora berulang tahun yang ke-22 tepatnya di tanggal 5 Agustus 2021. Rizky Billar, sang calon suami beserta dengan keluarga besar dari keduanya tengah sibuk mempersiapkan kejutan spesial untuk Lesti Kejora. Tak ketinggalan, sahabat dari Rizky Billar seperti Haris dan Adi Seki juga akan mengambil andil dalam perayaan itu nanti malam. Sebelumnya, baru-baru ini Rizky Billar juga baru saja menggelar acara ultahnya yang ke-26. Dalam kesempatan tersebut, Lesti Kejora, yang merupakan tunangan Billar, memberikan surprise di luar dugaan. Lesti Kejora juga memberikan kado spesial yang cukup membuat netizen terkejut. Bagaimana tidak? Sebagai hadiah ulang tahun, Lesti Kejora memberikan satu unit motor yang harganya cukup fantastis. Harga motor tersebut ditaksir hampir 600 juta rupiah. Usut punya usut, dalam kesempatan ini Rizky Billar juga tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Dikabarkan Rizky Billar sudah menyiapkan kejutan dan hadiah spesial untuk ultah Lesti Kejora. Beredar kabar bahwa Rizky Billar akan memberikan sebuah mobil mewah, rumah dan juga sebuah villa sebagai hadiah untuk ulang tahun calon istrinya itu. Selain dari itu, keluarga besar baik dari Lesti maupun Rizky Billar juga akan memberikan kado yang cukup luar biasa. Bahkan, sahabat dekat dari Rizky Billar diisukan juga akan memberikan hadiah yang tak pernah disangka oleh Lesti Kejora sendiri. Meskipun demikian, pada konten Adiski beberapa hari yang lalu, Lesti Kejora tak minta apa-apa di hari ultahnya tahun ini. Dengan penuh air mata, Lesti Kejora hanya minta doa saja agar menjadi anak yang lebih baik nanti. Lesti Kejora juga berharap di hari ulang tahunnya yang ke-22 tahun ini, ia dan calon suaminya nanti bisa hidup tentram, ayem dalam keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Seperti yang sudah diketahui bersama, Lesti Kejora dan Rizky Billar sebenarnya sudah melakukan prosesi akad nikah pada tanggal 23 Juli 2021 yang lalu. Namun sayangnya, karena wabah COVID-19 yang semakin meluas dan aturan PPKM level 4 dari pemerintah membuat keduanya sepakat untuk memutuskan mengundurkan acara pernikahan mereka ke tanggal dan bulan lainnya. Sekian dan terima kasih.